Jarak kantor terlalu jauh dari rumah, ini resiko kesehatannya. Cukup banyak orang yang bekerja di tempat yang sangat jauh dari rumahnya, sehingga harus melakukan perjalanan panjang setiap hari. Tak disangka, hal ini ternyata bisa memberikan kerugian bagi kesehatan fisik dan mental. Apa sajakah kerugian tersebut? Peningkatan kadar gula darah. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa jika kita berkendara lebih dari 16 km setiap untuk bolak-balik dari dan ke tempat kerja, maka kadar gula darah tubuh kita akan cenderung tinggi sehingga bisa memicu diabetes. Kurang tidur. Mereka yang memerlukan waktu lebih dari 45 menit untuk mencapai tempat kerja setiap harinya cenderung lebih sering mengalami kurang tidur dibandingkan dengan mereka yang bekerja di tempat yang lebih dekat. Peningkatan berat badan. Karena jarak yang terlalu jauh, banyak orang yang tidak sempat sarapan dan akhirnya mengkonsumsi makanan atau camilan yang kurang sehat sesampainya di tempat kerja. Selain itu, perjalanan jauh membuat kita hanya diam di kendaraan. Hal ini bisa memicu peningkatan berat badan. Peningkatan tekanan darah. Perjalanan jauh di jam sibuk bisa membuat kita terjebak di kemacetan. Hal ini akan membuat kita cemas tidak bisa sampai di kantor tepat waktu dan akhirnya memicu stres. Hal ini bisa memicu peningkatan tekanan darah dengan signifikan. Gangguan konsentrasi dan depresi. Mereka yang berkendara sendiri dalam jarak yang jauh setiap hari cenderung kurang mampu berkonsentrasi. Tak hanya itu, tubuh yang kelelahan karena mengemudi jarak jauh setiap hari bisa memicu gangguan mental seperti depresi. Beresiko terkena sakit leher kronis. Sepertiga dari para pekerja yang melakukan perjalanan lebih dari 90 menit untuk bolak-balik setiap hari ternyata mengalami sakit leher dan sakit punggung. Tak disangka, waktu untuk duduk membungkuk di kursi kendaraan atau berdiri di transportasi umum bisa menyebabkan masalah ini. Apalagi jika kita juga cenderung duduk lama di kantor dengan postur yang kurang baik. Polusi udara. Dalam sebuah penelitian, disebutkan bahwa mereka yang menempuh perjalanan jauh setiap harinya untuk mencapai tempat kerja akan terpapar polusi udara lebih banyak. Meskipun kita sudah menutup seluruh kaca mobil, tetap saja paparan polusi ini cukup tinggi. Tidak bahagia. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa jarak kantor yang terlalu jauh akan menurunkan kebahagiaan dan kepuasan hidup dengan signifikan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.